Pemirsa, diduga sakit seorang sopir bus Trans Maminasata di Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat mengemudi. Akibatnya bus oleng dan menabrak 3 kendaraan. Tangis istri sopir bus Trans Maminasata tidak terbendung saat mengetahui suaminya Fahrul Moko Ginta dalam kondisi tidak bernyawa. Suaminya meninggal dunia saat mengendarai bus melaju menuju kota Makassar. Akibatnya bus yang oleng menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga terhenti di tengah jalan poros Kalesong Takalar, Sulawesi Selatan. Berutara naik ya. Tapi waktu kita lihat itu mobil memang sudah oleng atau oleng, sudah oleng. Usai mengetahui sopir bus telah meninggal, polisi mengevakuasi jasad sopir bus ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.